Bentrokan yang diduga melibatkan anggota Ormas Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya itu terjadi di tiga lokasi, di Jalan Tamrin, Jalan Asia, dan Jalan Pandu Medan, Sumatera Utara. Kedua kelompok ini saling serang dengan menggunakan senjata dan lempar batu. Akibat bentrok tersebut, sejumlah anggota Ormas terluka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Permata Bunda. Bahkan seorang di antaranya saudara tewas akibat serangan senjata tajam. Empat kendaraan yang digunakan salah satu Ormas dibakar sehingga membuat sebagian kota Medan mencekam. Pemilik toko memilih tutup usahanya karena khawatir terkena imbas bentrokan. Suasana jalan itu baru terkendali setelah personil Sabara Medan dan Brimob Polda Sumatera Utara diturunkan ke lokasi untuk mencegah bentrokan susulan, saudara. Sejumlah polisi disiagakan di sejumlah titik. Setelah terjadi bentrokan di tiga ruas jalan utama, suasana mencekam meluas hingga jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara. Di sini, massa yang diduga berasal dari Ikatan Pemuda Karya membakar posko milik pemuda Pancasila dan dua unit sepeda motor milik anggota Ormas tersebut. Massa Ikatan Pemuda Karya marah begitu mengetahui salah seorang anggotanya, Monang Huta Barat, diserang hingga tewas. Selain itu, empat orang dari kedua Ormas hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Permata Bunda Medan. Polisi menduga bentrokan terjadi karena rivalitas dua Ormas tersebut. Biasa mungkin karena ketersinggungan dan lain sebagainya, merasa dia punya kekuatan dan lain sebagainya sehingga terjadi lah. Biasa ini anak-anak muda ini. Tersiar kabar bentrokan berawal dari aksi penghadangan yang dilakukan massa pemuda Pancasila terhadap konvoi massa Ikatan Pemuda Karya yang akan menghadiri pelantikan Ormas tersebut. Dari penghadangan, bentrokan tidak terhindarkan dan membuat sebagian kota Medan mencekam. Hingga Sabtu malam, ratusan anggota kepolisian masih disiagakan di sejumlah jalan protokol kota Medan. Polisi juga masih mencari pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang anggota Ormas tewas. Tuti Alawiyah Lubis dan Edi Irawan melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.